wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sukses kepada kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman semua mengenai daripada channel Fico. Kemarin saya sudah menjelaskan berapa sih pendapatan formal, dan sekarang saya ingin kepoin tentang pendapatan ataupun penghasilan Fico di channel YouTube. Sebelum kita masuk ke pendapatan tersebut, langkah baiknya saya berharap kepada teman-teman semua agar sudah kiranya mensubscribe dan like video saya. Oke, langsung saja kita menuju browser. Sebentar teman-teman, ini loading agak lelet sedikit. Sabar teman-teman. Ya, sekarang sudah ada tampilannya, sudah masuk kita ke link yang saya klik tadi. Kemudian di enter ini YouTube username, kita ketik akun channel Fico. Password. Checking your browser before accessing. Ya, sekarang sudah tampil teman-teman semua. Kalian sudah bisa melihatnya. Di sini ada beberapa channel yang keluar. Ada Fico Isnaini, ada Rafico Isnaini MKN, ada update terbaru, ada info artis Indonesia, Hey Mouse, Cupu Gaming, Cerita Kit, Anggreni Channel, Neti, Anggreni Channel. Kita langsung masuk ke nomor 2 kayaknya. Sekarang kita sudah bisa melihatnya berapa penghasilan Fico. Di sini juga dijelaskan pendapatan dari per videosnya. Di sini pada tanggal 13/7/2019 ada viewer sekitar 300.000 lebih dan pendapatannya 75 per videos. Dan kita melihat di atasnya ada TBD total grade, kemudian di sini ada estimate monthly earning. Di sini maksudnya itu pendapatan per bulannya, berarti pendapatan Fico per bulannya di channel YouTube yang dikelolanya ada sekitar $846 sampai dengan $13,500. Kemudian per tahunnya di sini ada sekitar $10,200 sampai $162,500. Kita masuk per bulannya. Ini adalah per bulan pemasukan ataupun penghasilan per bulannya, sekitar $846. Kemudian kita masuk ke kalkulator. Di sini dia ada $846 kali dengan kurang lebih 14.000. Ya, di sini sudah keluar hasilnya, yaitu $846 kali 14.000, yaitu penghasilannya per bulan kurang lebih sekitar 11.844.000 ya. Berarti pendapatan Fico di channel YouTube sekitar 11 juta lebih lah. Ini masih kotor. Kalau menurut saya ini pendapatannya kurang lebih sekitar 9 juta lebih ataupun 10 juta lah kurang lebih. Berarti bisa kita simpulkan pendapatan Fico di channel YouTube-nya sekitar 9 juta kurang lebih.
Mungkin ini saja yang bisa saya kabarkan kepada teman-teman semua. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.